Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa nikmah ma'unah hidayah kepada kita semua sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, bahkan untuk seterusnya kita semua selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmah, nikmah ini semuanya mendapatkan rezeki. Rezeki adalah suatu nikmah. Tidak semua orang yang bekerja mendapatkan rezeki, tapi semua orang mendapatkan rezeki walaupun tanpa bekerja. Itu logika anehnya ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini bekerja belum tentu mempunyai rezeki dari pekerjaan itu. Ada orang mempunyai rezeki walaupun tidak bekerja. Ini subhanallah, ini semata-mata karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk menyembah kepada diriku. Nah, sehubungan dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentu identik dengan sifat baik kita, saudara-saudaraku. Karena di diri kita ini ada rasa takut, ada rasa iman, ada rasa pemberani juga, ada rasa pandai, dan ada rasa ingin menguasai. Ini semua sifat yang ada diri kita. Kemudian kita hanya bisa meninjau mana yang lebih disuburkan oleh kita. Kita juga punya sifat jahat, siapapun punya. Bahkan kita pun juga semua sama mempunyai sifat dendam. Tetapi ketika kita suburkan yang hasud, kita suburkan yang dengki, kita suburkan jahat, maka kita menjadi orang jahat. Tetapi ya ketika kita suburkan sesuatu yang baiknya, mempunyai sifat luman, kita suburkan niat beramal soleh, kita suburkan membantu seseorang, kita suburkan berkata-kata sesuatu yang baik, kita kubur sesuatu sifat yang angkuh, ini maka kita akan menjadi seorang baik. Maka dari itu Nabi SAW pernah didatangi oleh iblis. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita selalu jauh dari gangguan iblis. Allah memerintah kepada iblis, "Ya iblis, datanglah kamu kepada Muhammad dan jawablah segala apa pertanyaan dari Muhammad." "Baik ya Allah, akan saya laksanakan." Akhirnya datang, berbentuklah seorang kakek-kakek yang memegang terompah, yakni tua ya, sambil memegang tongkat berupa seperti itu. Hanya setelah nyampe ke depan Nabi Muhammad SAW, sudah akhirnya ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man anta?" Siapa diri engkau? Ya, akhirnya menjawab, "Ana iblis. Amarallahu ta'ala ayyatiyaka." Saya diperintahkan untuk datang kepadamu, wahai Muhammad. Baik. Akhirnya sudah, berdiskusilah Nabi Muhammad dengan iblis itu. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu itu ditanyakan,
ya iblis, ada yang mengatakan ya iblis, ada yang mengatakan ya mal'un, artinya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya mal'unun kam a'da'uka min ummati. Yang dinaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa musuhmu dari umat-umatku? Dengan tegas dan tanpa pikir panjang, iblis pun berkata, qala iblis, khamsata asyarah awwaluhum anta. Saya mempunyai suatu musuh 15 dan pertama musuh saya adalah engkau Muhammad. Lu kok bisa saya? Iya, karena ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kok begitu ya? Iya, kita anu apa? Ya, kita tahu ya seperti halnya Nabi Soleh, kemudian Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Soleh misalnya mengatakan kepada umatnya, wahai umatku, ini agama, ayo kerjakan agama. Tidak mau, langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikirimi azab. Kalau Nabi Soleh, gempa yang luar biasa sehingga hancur berkeping-keping, pokoknya suatu gempa yang luar biasa lah istilahnya. Kemudian mengacu kepada Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa ketika mengatakan ini agama, ini harus diikuti, hanya umatnya tidak mau. Ada dua bagian azab Allah. Apa? Ada kalanya ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Kemudian ada kalanya dijadikan suatu kera yang menjijikkan, bahkan kera yang hina. Ini azabnya. Kemudian Nabi Nuh, kita tahu juga bahwa ketika Nabi Nuh mengatakan ini agama, ayo kita ikuti ini, kemudian menentangnya, akhirnya apa terjadi? Terjadilah sesuatu banjir yang luar biasa sehingga habis rata. Begitu juga Nabi Yakub, Nabi Idris dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu saudara-saudaraku, dalam Al-Qur'an dinyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu sampai sekarang ini, ketika misalnya antum dan saya, kita semua meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, maka tidak ada badai, tidak ada gempa bumi, bahkan tidak ditenggelamkan seluruh manusia. Enggak. Justru azab itu akan diterima kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya di hari kiamat nanti. Ada perbedaan mana yang orang mengerjakan amal soleh, mana orang yang melalaikan amal soleh tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor dua, terus siapa? Kata Muhammad, wasani imamul adil. Yang nomor dua adalah imam atau pemimpin yang adil. Ini adalah musuh saya, kata iblis. Karena memang wajar ketika misalnya pemimpin adil, pemimpin yang bijaksana, dan seperti apa tugasnya dengan baik, maka tentu menjadi musuh daripada iblis. Kemudian yang nomor tiga, wasalisu waniyun mutawadhi', orang kaya tapi berbudi pekerti, kemudian sederhana, kemudian baik hati, ini tidak sombong dan lain sebagainya. Ini musuh daripada iblis. Kenapa? Karena kita tahu orang kaya itu identik dengan kesombongan. Jadi kalau kita jadi orang kaya, mudah-mudahan diselamatkan dari sifat sombong. Amin Allahumma ya Rabbana alamin. Orang sombong itu kaya mutawadhi, orang kaya yang mempunyai suatu sifat mutawadhu'nya, tidak sombong ya, maka menjadi suatu musuh daripada iblis laknatullah alaih.
Kemudian Ar-Rabi At-Tajir Sadiq. Ini yang luar biasa juga ya. At-Tajir Sadiq. Pedagang tapi jujurnya luar biasa. Ya apalah-apalah gitulah ya. Istilah tajir yang jujur ya bla 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 gitu ya. Istilahnya kita tahu ya seperti apa timbangannya, kemudian ditawar berapa. Orang pedagang ini identik dengan suatu ketidakjujuran. Kenapa? Karena ambisinya agar supaya dagangannya laku dengan cepat gitu ya. Sehingga kulaan lagi dan semacamnya. Makanya musuh daripada iblis ini tajir shadiq, artinya pedagang yang jujur luar biasa. Sehingga orang pedagang ketika jujur ya tentu walaupun tidak seperti dagangnya Nabi Muhammad ya. Tentu ya jangan apa ya? Bingung juga seperti ini. Kadang kala gini sekawan-kawanku. Ada barang ini berapa? Oh, sudah ditawar orang ini. Ditawar berapa? Ditawar tinggi supaya ini tidak berani juga untuk menawar rendah gitu. Padahal enggak ada yang nawar gitu loh. Jadi apa ya istilahnya, selalu tidak jujur. Jadi kita-kita yang mempunyai suatu dagangan, bisnis, berusahalah untuk saling mengikat suatu sifat kejujuran. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ya, ini sangat banyak sekali ya musuh-musuh daripada iblis, ada 15. Saya sebutkan 4. Insyaallah berjumpa lagi di video berikutnya. Untuk itu terus ikuti channel Abu Yacang Ni'am dengan cara subscribe, kemudian share, kemudian ya kalau perlu ya komen, kemudian like. Begitu kawan-kawanku, insyaallah berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.